itu tangga kita. Dekat tangga kita. Oke, siap. Boleh nggak ini sekalian mumpung lagi di sini, kami nak ketemu dulu dengan legendaris tari. Jatuh juga. Boleh. Kalau sanggar ini ada, sampai nanti. Dia yang mendirikan. Ia memiliki koleksi songket bungo cino, jando berais, nago besaun, bungo paci, dan sebagainya. Pada tahun 2015, pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kebudayaan kategori pelestari. Saya merasa tersanjung bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini dari kecil sampai sekarang bisa mendapat penghargaan dari pemerintah. Sejak kecil, saya senang dengan seni dan budaya, katanya. Biodata, anak Kumari, tempat tanggal lahir Palembang 10 November 1995. Suami almarhum Haji Haki Alian BA. Karya tari, tepak keraton, tari elang terbang. Oh, itu. Hoi. Pak Sekjen, ini penghargaannya Pak Sekjen. Oh, monggo. Penghargaan seni dari Gubernur Sumatera Selatan 2001. Penghargaan Upakarti dari Presiden Soeharto 1993. Penghargaan Perkumpulan Seni Singapura 1991. Dalam negeri dan luar negeri, rupanya ibu ini internasional legendasinya, legend. Lagu dia yang itu kan diciptakan di Jepang. Nah, Rindu Palembang itu. Rindu Palembang. Kopi itu yang kami produksi kan? Iya. Itu diciptanya di Jepang. Oleh ibu ini. Oleh Bu Ana Kumari. Itu daftar penari. Daftar penerima penghargaan. Iya, woi, betul. Alhamdulillah. Kata ibu ini cantik, cantik. Iya, kalah. Iya, benar. Di foto. Di video. Oke. Mama 75. 10 November. Kakek. Favorit saya kata doanya lah sudah. Amin. Saya terus, Mae. Iya. Pokoknya semangat. Saya seminggu yang lalu heran. Ada Habib datang ke sini. Kan saya tidak kenal kan Abid dari Banten. Dia ada acara apa di sini? Siara ke kuburan-kuburan. Datang ke sini. Jadi saya heran, saya tidak kenal kan. Dikatanya ini di rumah, mencari-cari rumah suami saya. Terus kata para anak saya, suami sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Istrinya udah dia ngomong, aduh Jepara, tapi sakit. Nah aku nak doakan. Alhamdulillah. Pulang datang. Habib Ahmad saya. Saya inilah yang buat saya suatu ini. Udah tuh mamanya masih banyak dulu. Ini tadi. Tegak tuh kena patah tulang buat acara kemarin kan, Pak. Acara yang gitu. Ini yang dok persoalan. Saya kan biasa kalau 3 bulan sekali transfusi kan, biasa itu 6 hari balik. Nah ini balik, ini tangan luka. Salah suntik dia tuh. Saya bertanya dengan dokter lagi, ini ya. Apa dia katanya? Pecah pembuluh darah. Pantes mempengaruhi tubuh sampai saya tidak pecah duduk. Duduk di duduk ke berjalan tak pecah. Inilah ibunya pecah pembuluh darah. Pak. Pak Rudi kami museum. Yang ngurus museum. Imbau kenal dengan Pak Rudi. Kemarin kenal beliau udah di Facebook. Kabit museum. Kabit museum Pak Rudi. Ngurus museum, Pak. Ngurus museum. Pak Mael ada museum. Ya. Mana Pak Mael? Waktu pembukaan museum kali ini ya. Itu barang-barang saya. Oh iya, iya. Masih banyak itu masih terawat. Masih terawat. Sampai sekarang masih ada. Masih ada, ya. Dewa, cak mana? Yang mari keluar. Alhamdulillah. Sayangi. Yang mari keluar.
punya cita-cita. Cita-citanya terlalu tinggi mungkin. Mungkin tidak tercapai. Kepengen buat museum. Museum. Karena barang-barang untuk isi barang-barang kesenian itu. Aduh. Aduh kamu. Cuman ya apa daya. Cuma cita-cita. Namanya siapa? Rudi. Rudi aku nih anak ibu Mas Ram, Cek Mas. Anak Cek Mas. Iya. Tahu kan Mas? Nah. Bukan tahu lah. Melnah gitu loh. Sungo apa di mana? Iya, Sungo. Sengam. Sengam. Laki anak kan wong Sengam. Iya, iya. Tahu aku tahu kan. Aku tuh lupa. Dulu kecil nih, sekarang bangsa. Anak yo. Oh. Bungsu. Anak bungsu. Yang bungsu, eh? Jadi Rudi. Yo. Rudi. Alhamdulillah. Kamu kembangkanlah. Iya, sabar. Terima kasih supportnya. Sanggar mama syuting sini sebelah. Apanya? Aku dengar ada tarian mama. Bisa gak kalau diizin? Ini lah kecil ini dikit. Bisa gak kalau diizin untuk dipelajari? Tidak pacar, ini yang menyebabkan. Gak nyambung. Ada tarian nyai yang dipelajari. Oh. Bisa gak? Oleh dinas kebudayaan. Boleh. Sama dinas kebudayaan. Boleh, boleh. Sekarang. Boleh sebesok. Ya, ikin lah dulu. Jadi bisa. Tarian saya itu kan kalau... Ya, saya kembang-kembang kalau di 18 kecamatan masuk ke KG melalui kan. Ulang terbang. Nah, ini kan kita KG. Kalau jadi tahun 2022 ada jaringan kota pusaka di Palembang. Jadi kita perlu yang tarian yang kolosal-kolosal ini. Iya ya. Tapi lang terbang. Lang terbang. Iya. 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 Terbang. Ini seluruhnya tari masal. Iya. Saya tari. Tapi kita perlu jadikan tari masal itu 8 tarian tiap tahun. Dalam rangka Hardiknas. Kalau saya mau berduit, 1.800 anak tanpa bayaran. Saya laksanakan. Jadi saya nih kalau untuk kesan, nah ini yang lagi lo tari masal ciptaan saya di sana lagi kan. Ada 8 tarian masal yang dimasalkan. Nah ini kemudian saya tak nyangka bahwa terpilih 100 wanita terinspirasi. 2011. Saya tak tahu itu, tetap terbit majalah Kartini, ada ini. Saya heran dikirim. Perjalanan. Iya, dari muda sudah. Dari muda sampai ke tua. Saya ini ya, kesenian dan kerajinan. Ini saya di Jepang. Dari majalah Jepang. Memang kalau saya ke luar negeri itu dari pemerintah pusat. Jadi bukan dari Palembang. Maksud ini kan dari dinas dari Kementerian Pariwisata Yop Ave. Ini ngirim saya ke Jepang. Kerajinan songket.
Masih ada? Songket masih ada? Iya. Songket tuanya masih ada, Ma? Masih ada. Itulah saya cita-cita, kepengen dirikan museum. Mungkin di pojok kalau ada duit, direhab, dirikan. Alat-alat untuk museum itu komplit sudah. Bukan banyak pakaian, jadi pecah belah. Palembang ini banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Hah? Kagetnya Palembang bisa banyak tempat yang bisa dikunjungi. Aceng sini lah, Aceng. Iya. Kagetnya, kalau memang cita-cita aman terlaksana. Kan buat museum tadi? Banyak yang bisa dikunjungi. Kamu yang pariwisata? Apa? Gimana kerjanya? Aku di itu, Pramugara Kereta Api. Waktu tadi kita di sana pasang juga apa wisata budaya. Museum apa rencana nih buat nenek tadi? Museum apa nih rambutnya? Apa? Bukan museum apa? Museum tari dan budaya. Insya Allah kalau dia anak turunannya cepat. Iya. Pengarahan tidak kerja lagi. Anaknya berapa anak? Anak ibu? Empat ada. Empat eh? Cucung? Cucung ada. Apa? 13. Jadi museum tari itu, pati-patian tari itu komplit. Terus kebudayaan masalah yang barang-barang antik itu baik pecah belah maupun kain maupun apa itu lengkap saja. Yang di Jakarta tuh kawan akrabnya ini yang betino, Vera namanya. Jadi Vera itu kalau datang ke ini ibu eh? Ke ya, dia jadi wali muda. Kota. Sama jadi wali kota Pera tuh. Kita duit kata Pera, ibu kaki akrabnya yang gitu. Iya aku pasti ini juga kau duit kata. Tinggal dikit dikeloknya kantongnya oleh Pera. Tambah itu akrabnya yang. Jadi Ayu tuh waktu itu Romi tuh di rumah tuh lah tempat mainnya. Di rumah Ayu Jalan Bangka nomor 3. Sampai kuliah main. Jadi akrabnya yang. Kawan, jadi ini udah lah datang ke sini. Saya kan ada paut tadinya di situ ya, di belakang ya. Nah, dia udah lah bantu permainan paut. Ya. Kami mungkin nak pamit dulu. Sudah ya sana ya. Sudah ya di sana. Nari sudah. Belum teh. Yang. Sama ini lagi berdua. Kami ke rumah ya? Iya, lagi berdua. Pemerintah datang. Kasihnya kan ini Bina. Bina kan? Ini presenternya, Pak. Ini pengantin. Ada sambutannya. Selasa-selasa dari pengantin, aku sambut saya hari ini. Jangan lambat-lambat di depan. Silakan. Mempelai perempuan masuk ke rumah laki-laki. Ini anaknya pemilik sanggar anak kemari. Oh, generasi mamanya. Luar biasa, legend. Siapa yang enggak kenal?
Selain tari tangga ada lagi Bu ya. Yang dipelajari ya. Sanggar ini. Jadi kita pertama kita kan belajar tari tradisi, tari kreasi. Ini tanpa pengetahuan dengan budaya, tempatato, tempa, tangga itu biasanya dipelajari sama anak-anak sanggar ini. Jadi wajib ya. Juga lagi mereka juga mempelajari tari kreasi. Boleh kita agak sini dikit Bu? Nah, agak lima dikit tempatnya ini ya. Jadi Bu Komisir itu juga perkembangan seni dari tari ini ya. Kalau tahun ke tahun peminatnya naik dari ada juga yang muda. Jadi kita tahu tahun menurutnya. Oke, kalau perkembangan tari saat ini kan berkembang besar ya. Zaman berubah. Kalau memang untuk jumlah tari itu luar biasa meningkat dari tahun ke tahun terusnya. Tapi memang kadang kita untuk melestarikan tari tradisi, terkadang itu yang tantangan kita. Tidak semua penari-penari zaman sekarang itu mau mempelajari tari tradisi. Oke. Kita tahunya kan hip hop ya, modern ya. Tapi kita tahu memang sangat kita yang wajib belajar tari tradisi, yaitu mereka harus mempelajari tari. Oke. Kalau dari Bu Sylvie nih, selaku dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang, aku sanggar tari. Sudah tahu pengaruhnya di Dinas Kebudayaan. Sikong ini lah Bu. Atau ada salah satu tapi berapa banyak Bu yang dari dinas budaya? Banyak. Salah satunya di sini. Salah satunya di sini. Ini masih aku penasarannya terkait tentang tari. Sudah sampai bahwasanya banyak kendala dari milenial yang sekarang sikong dari kreasi. Nah, solusi dari sanggar ini apa itu biar bisa meningkatkan tertarik lagi. Kalau pendaftaran kita ya, kita sering mengadakan ikut event-event acara. Nah, budaya kan sering mengadakan lomba nari. Nah, itu salah satu wadah kita. Jadi kita sangat sarankan sekali kalau dinas yang terkait bersama dengan budaya sering mengadakan lomba tari. Dengan adanya lomba tari, maka semangat jadi latihan. Nah, itu pertama yang jadi masukan buat pemerintah juga tetap terus adakan lomba tarinya, Pak Ibu. Jadi itu memberikan semangat buat mereka. Jadinya memotivasi dengan mengadakan event lomba. Kemudian juga kan sering kita kalau ada event, mereka sering mengajak ke luar kota, luar negeri gitu kan. Jadi, tapi itu tidak semua orang tari bisa. Mereka harus ada kemampuan khusus. Itu juga bisa menjadi motivasi agar mereka lebih semangat menari. Kalau yang aslinya dari Sumatera Selatan atau khususnya kota Palembang itu sebenarnya tarian apa? Biar bisa edukasi juga buat yang biasa. Oke, kalau dari Palembang sendiri kan memang kita lebih mengangkat tari sambung ya. Jadi yang lebih dominan itu kalau Palembang yang tadi tari Gending Sriwijaya, tari Tepak Draton, kemudian lagi pada tari Jatim tradisi dan Jatim kreasi. Jadi cuma yang lebih lagi bagaimana ciriannya, kalau menurut saya Melayu ya. Jadi Palembang itu sebenarnya gerakan Melayu. Dan tarian itu diajari ya, selain saya, ibu saya juga sebenarnya ikut mengajar. Dan beliau sebelumnya, alhamdulillah sanggar tarian kemarin ini berdiri sejak tahun 63.
Ya, jadi termasuk sanggar tertua di Kota Palembang. Lala lahir di Namira. Ya belum. Ya Allah masih. Nah, jadi sanggar lama kan. Jadi ya kita itu tadi tapi kita lebih karena semua sanggar tadi pasti ada kelebihan masing-masing. Tapi kita mungkin lebih mengangkat tradisinya. Itu yang mungkin kita kembangkan sampai saat ini. Ini permasalahan boleh tak lihat-lihat ini? Aku sih makna dari gerakan tadi. Nah, mungkin terlalu karena wayang aja kali ya. Boleh agak maju mungkin yang untuk nontonnya. Nah, silakan. Biar lebih jelas lagi di pemirsa ya. Namira boleh nengok Namira? Nah, kalian saja. Aduh, oh kita menarik. Ini kami akan melakukan kami akan melarikan tari Benang Mayang. Tari Benang Mayang ini alhamdulillah sudah didokumentasikan tahun 2015 oleh Dinas Kebudayaan. Jadi tari ini kita akan latihan tari Benang Mayang. Selendang Mayang ini biasanya dipakai untuk penyambutan atau gimana? Ini semacam barang tradisi, tapi bukan untuk penyambutan. Tapi untuk tari Benang Mayang itu ada acara-acara. Jadi Benang Mayang ini diambil dari keluarganya. Pelajar tidak itu letaknya di dekat rumah kita, 15 dulu. Jadi konon katanya, menurut ibu saya, nenek saya, dan nyai, itu di pelajar tidak itu ada bidadari yang turun mandi. Kenapa namanya tidak benaga? Ada telaga, sampai sekarang masih ada telaga. Nah, jadi dari situ ibu anak kemari mendapat inspirasi, menciptakan tari Benang Mayang, menceritakan tentang turunnya para bidadari. Tepuk tangan.
kalau semakin maju di zaman, kayaknya semakin terkikis untuk budaya tari-tari yang mau di kota Palembang. Solusinya ini dari dinas kebudayaan dan dari khususnya Ampuri, dari guru. Oke ya, memang tradisi kan sudah menjadi budaya kita ya. Makanya harus kan zaman sekarang ini zaman ingin anak-anak sekarang itu sudah mulai berkurang karena mereka lebih senang mempelajari tari yang modern. Tapi satu kata aja kalau menurut saya, ketika mereka cinta, semua itu terlewatkan. Jadi kita menanamkan rasa cinta dulu kepada generasi sekarang dari muda, dengan mereka mencintai tradisi budaya. Itu mau tari apapun dari luar negeri, emang luar negeri, gitu ya. Sudah zaman anak sekarang. Tapi kalau mereka tidak mencintai, sudah bodoh amat atau gimana, susah. Jadi dalam kita sebagai pengajar, saya selalu menanamkan rasa cinta dulu terhadap budaya, dan itu mereka semangat untuk mempertahankan. Tapi mungkin kalau dari kita, mungkin yang tadi. Silakan Ibu tambah musiknya. Solusinya apa? Solusinya kita dengan kegiatan kan itu akan memotivasi untuk generasi muda untuk mau belajar tentang tradisi. Ya, jadi sudah disebutkan Mbak harus diingatkan karena di mana ya. Silo, hah? Silo. Oh, Mencawo. Tidak, woi, sapan aku ni aslinya. Oh. Kemarin kan sini, Bu. Ada pinjam baju kemarin apa nak? Oh. Baca yang kemarin berapa ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Kan pernah ke sini. Mana alhamdulillah sehat badannya. Hah? Mana badan sehat? Ada. Nah, ini sekjen ini, Bu. Hah? Sekjen BKP. Kusoy. Hah? Saya salam. Nah, duduk sini nak Pak Sekjen. Nak foto kita ya. Pun tak butuh nak foto. Oh Didi. Iya, di adu kawin. Lagi adu rapat. Wakil tu yang dengan dia wong ni. Rame di luar. Rame di luar. Tengok syuting Pal TV dikit lagi. Iya. Nak panggil Pal TV. Saya dulu di tingkat 1. Di KSS. Oh, dia di Sumsel. Iya. Di KSS. Iya. Sekarang yang mimpin tu Kak Yaya sekarang di KSS. Hah? Kak Yaya. Siapa? Yang memimpin DKSS sekarang Kak Yaya, mantan ketua DKP. Sekarang megangnya. Oh. Alhamdulillah sinergi dan gitu. Bukannya kepala dinas pariwisata dulu? Sekarang Pak Upa ganti. Yang baru. Kepala dinas pariwisata dulu siapa namanya? Ibu Iren. Hah? Ibu Iren. Bukan, yang lanang. Johnson, itu. Johnson. Pak Johnson. Pak Johnson. Yang lanang. Iya Johnson. Ibu Iren apa sebelum? Kalau sudah Ibu Iren yang baru ini Pak Upa namanya. Bukan, sebelum rupanya. Iya, Pak Johnson itu pernah dia ketua di KPI, Bang. Ya, PLT. Di Jepang. Oh. Atas kebudayaan di Jepang. Iya. Ketemu saya di Jepang. Waktu itu? Iya. Terus ketua Dewan Kesenian, mata-mata. Iya, Pak Johnson berarti, Pak Johnson. Pak siapa? Pak Johnson. Iya. Benar, ketua DKSS itu. Kan syuting, berarti Pak. Omongin. Ini tinggal asalnya wong mana? Aku Om Ganilir aku. Di mana? Aku ni kakak Cek Daus Pal TV. Daus Pal TV. Oh iya, wong mana aslinya? Aku Ganilir aku. Oh Ganilir. Iya. Oh anak saya sekarang tugas di Ganilir. Oh di AI ya? Indralayu BPS. Badan Pusat Statistik baru pindah. Oh ke situ? Iya. Mana loh? Kalau nyoba terus ini, Anda saya beri panggung 30 menit. Baru 10 menit ini. Gratis. Komentar tentang tadi di ya. Sanggar Ibu Ana. Ya, boleh. Kalau Sanggar Bu Ana tadi, bagus ya udah bertahun-tahun. Meskipun Bu Ananya juga udah tidak ada bisa ngajarin tarian lagi. Tapi ada generasi-generasinya. Tidak ada di batas di Bu Ana. Baik, abis kan kalau ini kan ada generasi-generasi. Anaknya sudah berapa generasi nih kira-kira yang sekarang? Oh, itu tadi Bu itu kan anaknya. Mungkin ada cucunya juga ada mungkin ya. Yang tadi yang baru diajarin kan
yang pencak keraton Palembang tadi. Udah anak-anak kecil juga diajari. Terus hewan ini muridnya? Muridnya Ibu Ana? Belajarnya sama Ibu Ana? Belajarnya sama Kak Iin tadi. Oh, sama Kak Iin. Oh, Kak Iin itu muridnya ya? Ibu Ana? Anak Bu Ana. Anaknya? Anaknya. Berarti muridnya juga ya? Iya, anak termasuk murid ya? Iya. Karena ilmunya pasti diturunin kan? Ke, iya, ke anaknya kan? Iya. Sudah berapa lama belajar sama anaknya? Pertanyaan. Nah, iya benar kan? Jadi, iya, jadi host ya kan? Lanjut. Tapi iya, kalau intens belajar di sana belum pernah sih. Tapi kalau di kampus, sempat ketemu di kampus. Apa? Apa? Ketemu di kampus sama kan. Kampusnya di mana itu, Bu? Ngajar di PGRI juga. Di PGRI itu apa? Universitas PGRI ya? Universitas PGRI. Oh, itu apa? Fakultas apa itu? Sentra Tasik. Lanjut. Ibu Ewa selama ngajar di PGRI pernah nggak jatuh cinta sama mahasiswanya gitu? Ada pengalaman? Belum, bukan saya yang ngajar, Pak. Gitu. Saya mahasiswanya. Oh, mahasiswanya. Oh, itu mahasiswa. Oh, berarti dosennya di silo. Iya, mahasiswinya. Ya, itu dosen saya itu yang dibilang. Kok ibu dipanggil ibu sih? Oh, itu dosen ya? Kok ibu dipanggil ibu sih? Enggak tahu saya. Iya, tante aja tante. Mbak, Mbak, tante. Oh, Mbak Ewa. Nyai melorong. Nyai kita menjadi. Lanjut Bu Nyai soal yang tadi. Bu Nyai. Soal Ibu Ana Kumari tadi katanya dia prestasi sudah internasional itu ya. Iya, Jepang. Tadi tuh sudah sampai ke Singapura. Jepang, Singapura juga yang sama. Tapi bisa yang bisa tadi balik enggak? Bisa lah kalau udah di sini bisa balik lah. Alhamdulillah ya. Kalau bisa balik pasti di sana dia. Alhamdulillah ya. Pernah berguru ya dengan Ibu Ana Kumari langsung? Belum. Mau? Mau kalau saya daftarin nanti malam guru ya. Jadi konsep tari yang sekarang ini pakai konsep virtual. Covid ini, sejak Covid ini. Atau tetap seperti biasa? Masih sih, masih latihan kayak biasa. Di mana latihan? Di sanggar mana? Latihan di sanggar gue.